salam santun. Di siang hari ini di depan saya sudah ada puli piring ya. Ada dua jenis puli piring ya. Yang satu ini piring dari keramik, pulinya jadi puli piring keramik. Yang satu ini, yang sepasang ini, puli piring yang bukan keramik. Untuk harga jauh dibanding yang keramik, jadi lebih murah yang piring biasa. Piring biasa ini satu set ini ke songkos kirim Rp50.000. Dan yang piring keramik ini satu pasang ke songkos kirim Rp200.000. Di sini saya akan coba membedah dan membandingkan ya. Kalau piring keramik seperti ini ya. Jadi di dalamnya ini ada plastik dan di antara plastik ini ada keramiknya. Nah, ini ada bola-bolanya, ini dari keramik. Kalau yang piring biasa seperti ini. Jadi dalamnya piring besi seperti yang di toko-toko itu ya. Terus lagi untuk bahannya. Kalau bahannya kelihatannya sama ya, dari aluminium sama, tebelnya juga sama. Yang saya bahas di sini adalah kemampuan dia berputar, atau kalau orang bilang loncer ya. Oke, saya mulai dulu. Ini yang piring biasa, jadi piringnya piring besi biasa ya, yang di toko itu. Jadi di sini dalamnya ini bantalan pelor besi. Coba kita putar. Nah, seperti ini. Ya. Kalau ada tutupnya, ini tutupnya. Saya kasih tutup biar enggak kena tangan untuk piringnya. Kita putar. Nah, seperti ini. Ini yang piring biasa. Jadi piring yang bukan keramik. Sekarang yang keramik ini saya pegang di tengahnya, saya putar. Nah, ini ya, saya kasih penutup dan coba saya putar lagi, lebih loncer ya. Jadi sekarang tergantung pilihan pada para aquaser. Kebutuhannya untuk upgrade dipasangkan di sepeda jenis apa, pengen yang loncer atau pengen yang lebih murah tapi ya kualitasnya seperti ini. Sama ringan, cuman untuk perputarannya kurang loncer ya itu. Oke, jadi harga membawa kualitas, atau kalau orang bilang rupo nggawa rego. Jadi yang ini 200 plus ongkos kirimnya 200.000. Yang ini yang biasa ini 50.000 plus ongkos kirim. Tuh, mungkin di sini dulu untuk review atau membandingkan kualitas dari piring. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman guesser. Nanti kalau ada waktu, ada sesuatu yang
pengen saya review atau pengen saya ulas, akan saya ulas lagi. Terima kasih, salam santun, salam sehat, goes terus. Oke.